Abang berubah baik. Abang makin cintakan dia. Begitu juga Isabella. Dia makin hormati abang. Tak patut sebut nama Isabella lagi, Fer. Saya nak cakap lebih banyak lagi nama Isabella, abang. Karena Isabella sudah berubah. Dia takkan takut lagi pada abang. Saya ingin mengajarkan Isabella supaya tak takut dengan anjing ini. Kita payah risau. Sebelum pesta dimulai, saya balik ke istana ini. Apabila abang membuat Isabella menetapkan satu air mata, saya nak buat Fatima menetapkan 11 air mata. Abang boleh memuji kesabaran seseorang, tapi dikala kesabaran itu habis, dia akan lebih kuat dari dirinya. Kalau you coba nyakiti adik I, you can fikir balik apa yang I akan lakukan pada Isabella. Pengen you berhati-hati atas apa yang you lakukan. Always watching you. Apa you nak bagi minuman tutup air? Minuman ini punya saya, Fatimah. Saya tak akan memberikan minuman ini pada awak kerana saya tak mahu awak mampu di malam pertama. Saya juga tak akan minum minuman ini. Ada masalah apa lagi di antara mereka sekarang? Mudah-mudahan Imran nggak berniat nyakitin Isabella lagi. Imran, kenapa kamu balik ke kamar? Kamu kan semestinya ada di pesta adik kamu. You dah faham apa sahaja saya tidak berada kat sana. Isabella,
karena kasih you, sayang. Semua ini adalah permainan. Yang kalian dah mula dengan I. Dia dah berkahwin dengan adik I. Sekarang dia datang untuk bela you, sayang. Bahkan dia sudah gunakan adik I sebagai suatu senjata untuk melawan. Aku nggak tahu apa-apa soal ini, Imran. Aku juga nggak tahu kenapa Ferry ngelakuin itu. Diam! Cinta I to you, Sam. Dia membuat I lagi kiamat. Bunda, seharusnya ai tak berkahwin dengan you. Seharusnya ai berkahwin dengan keluarga kerajaan you. Itu hari pertama ai tak payah ngambilin nikmati pastel. Semurni jasa you, Verdi. Gimana keadaan Isabella sekarang? Apa dia baik-baik aja? Verdi, apa you baik-baik saja? Iya, Fatima. Apa I boleh bertanya suatu hal? Boleh. You nak tahu apa, Fatima? I berharap I tak terlalu cepat ataupun memaksa you pada majelis perkawinan ini. Tidaklah, Fatima. Apa sal you fikir macam itu? Karena I rasa semua ini tahu cepat. Sampai you tak dapat jemput keluarga you. Saya tak punya siapapun, Fatima. Saya nawak. You tak akan pernah sorangan lagi, Ferdi. I dah jadi istri you. I akan selalu temani you. Permisi, Puan Putri Isabella. Menghaturkan hormat kepada Puan Putri Isabella. Maaf, karena saya dah usik rehat Puan Putri Isabella nih. Saya nak sampaikan soalan penting. Ada soal apa? Ini perkara Tuanku Pangeran. Imran? Ada apa dengan Imran? Tuanku Pangeran dah terluka. Apa? Terluka. Antar saya ke sana sekarang. Imran. Imran. Imran sadar, Imran. Imran sadar. Imran.
tahu perasaan kamu sangat terluka, Imran. Tapi aku mohon, kamu jangan nyakitin diri kamu sendiri kayak gini. Kamu boleh nyakitin aku seperti biasanya kalau itu bisa bikin kamu puas. Karena di sini aku yang salah. Jadi aku mohon sama kamu, kamu jangan berbuat seperti ini lagi. Nanti kamu berlakon you pada ayah sebenarnya. You boleh simpan rasa simpati you untuk kasih you. Imran. Imran, kamu belum kuat betul. Kamu belum bisa jalan. Lebih baik kamu istirahat. Apa ada gunanya saya berkawan dengan you, saudara? Perempuan dusta. You, perempuan dusta. Kamu lagi ngapain di sini? Kamu nggak kenapa-napa kan? Muka kamu pucat banget. Isabella bilang sama aku, kamu nggak kenapa-napa kan? Hentikan semua ini, Ferdi. Aku sengaja memang mau nemuin kamu. Karena aku mau bilang sama kamu, kamu harus pergi dari kehidupan aku selamanya. Dan kamu juga gak perlu lagi khawatirin aku, Ferdi. Karena sekarang, kamu bukan siapa-siapa aku lagi. Isabella, kenapa kamu ngomong gitu sih? Aku serius, Ferdi. Buat aku, kamu sekarang aku anggap sebagai masa lalu aku aja. Jadi kamu gak perlu berkorban apapun lagi buat aku, Ferdi. Aku tahu gimana kamu berusaha meyakinkan Imran supaya dia menjadi suami yang baik buat aku. Tapi aku gak butuh semua itu, Ferdi. Aku akan berusaha sendiri supaya Imran berubah menjadi baik sama aku. Atas usaha aku sendiri. Aku harap kamu mengerti, Ferdi. Isabella, ternyata hati you yang sangat tulus. Semasa ini, I baru percaya kalau you ternyata juga cintakan I. Sekarang semuanya sudah berakhir begitu saja. Padahal, awalnya si Isabella itu adalah wanita yang paling beruntung karena dipersuntik oleh tuanku, Pangeran. Dia bisa milikin semuanya apa saja yang dia butuhkan di sana itu. Susah sih, gak pernah mau bersyukur. Jadi begini deh keadaannya. Sama aja dia gali kuburan buat dia sendiri. Mana cuma buat seorang laki-laki bernama Ferdi lagi. Dia siksa hidupnya di sana. Cukup, Mi. Aku gak tahan lagi dengerin semua kesalahan Mami. Harusnya Mami sadar dong. Sumber semua masalah yang ada di kakak itu berasal dari Mami. Mami yang gali kuburan kakak sewaktu Mami terima Pangeran Imran sebagai suami kakak, Mi.
Mami harusnya tolongin kakak, Mi. Bukannya kayak gini. Aina. Aina, stop, stop, sayang. Kamu hentikan, sayang. Aina, maafin Mami. Maafin Mami, Aina, ya. Maafin Mami. Ayah cinta dengan Yu sangat, Bella. Apakah ayah pantas beri Yu siksa? Enggak, Imran. Aku yang harusnya minta maaf sama kamu. Aku benar-benar minta maaf. Tapi demi Allah, aku gak pernah bohong sama kamu untuk sekarang ini. Kamu adalah suami aku, Imran. Kamu itu segalanya buat aku. Gak ada orang lain yang bisa menggantikan posisi kamu di hati aku sekarang. Sekarang you kisah kamu lain. Seberapa jauh you bercinta dengan Ferry? Maka you perkenalkan dia. Tubuh dengan dia. Cium dia. Astagfirullahaladzim. Setiapkan pada ayah sama. Ada apa dengan you, Rafael? Ke you dah tidur dengan dia. Ha? Ha? Enggak, Imran. Semua itu enggak benar. Ayah dah tak boleh berehat satu bilik lagi dengan you sekarang. Ayah nak berehat kat pondok. Enggak, Imran. Enggak. Kamu enggak boleh pergi kemana-mana. Tolong jangan tinggalin aku, Imran. Aku mohon sama kamu. Jangan bikin pernikahan kita ini seperti permainan. Kau boleh usir aku dari istana ini kalau kau mau. Tapi aku mohon sama kamu, jangan tinggalin aku, Imran. Aku gak bisa kamu tinggalin kayak gini. Oke? Aku ngerti. Kamu gak mau tidur sama aku, kan? Aku akan tidur di lantai. Kamu boleh tidur di tempat tidur. Tapi sekarang, aku mohon sama kamu. Aku mohon sama kamu. Jangan tinggalin aku, Imran. Kamu gak boleh pergi kemana-mana. Thank you.
Ferdi. 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 Sabila. Apa yang cakap? Apa yang udah aku lakuin? Sabila. Dia nak berjumpa awak semalam. Dia nak fahamkan Abang Imran. Kerana tu saya cakap nama Isabella. You lupakan dia, Ferdi. Sekarang ni hanya ada you dan I. Selama ni I mencari cinta. Ternyata cinta tu ada kat hadapan I sekarang ni. Peluk I, Ferdi. Apa yang udah aku lakuin? Apa yang udah aku lakuin di sini? Apa Isabella benar waktu dia minta aku untuk pergi dari istana ini selamanya? Apalagi yang dilakukan Imran sama Isabella sekarang? Ferdi, Yun apa gimana? Hari masih pagi lagi. You okay? Imran, lakuin apapun yang kamu mau sampai kemarahan kamu bisa berkurang. Tapi tolong Imran, jangan pergi dari aku.
Jangan tolak aku lagi, Ibran. Aku udah bisa terima kamu. Dan sekarang, aku akan dengan sabar menunggu kamu sampai kamu mau nerima aku lagi. You udah hilang, Ay. You perempuan hilang. You bilang udah terima, Ay. You udah dia. Dan bodohi Ay ke istana Ay sendiri. Ay pikir dia itu kawan Ay. Aku gak mau Ferdi ada di istana ini, Imran. Aku juga gak mau dia nikah sama Fatima. Tapi kita gak bisa ngerubah masa lalu, Imran. Yang bisa kita lakuin sekarang, kita jalanin hidup kita yang sekarang. Dan kita jalanin kehidupan kita di masa depan. Dan semua itu tergantung, Imran. Masa depan itu tergantung sama kita berdua. Tergantung pada nanti, apa kamu mau nerima semuanya atau malah mau ngancurin semuanya. Masa depan. Masa depan macam mana? Ferdi ada ke istana ini. Setiap masa, dia boleh bersih dengan saya. You fikir, dia boleh jadi jaminan you. Selama dia berkahwin dengan adik saya, saya tak boleh buat apa-apa dengan you. You ingat, saya. Macam apa saya ini? Saya ini pangeran. Tapi you dan dia dah berani ugut saya. You nak tahu, saudara, yang tengah berlaku. Leher kita semua dah dijerat. You faham tu, saudara? Kita dah dijerat. Dan kita tak akan bisa lepas jeratan itu. Kerana jeratan itu akan bertambah berat. Sama kita bermohon untuk berlapas. Kasih you dah ugut saya. Dia ugut seorang pangeran. Apabila suatu hal berlaku pada you, dia pun akan melakukan hal yang sama pada adik saya. Apa yang ada saya lakukan pada dia? Saya nak dia lakukan macam itu, Sabira. You faham? Kamu kenapa? Apa yang dilakukan bajingan itu sama kamu? Apa, Isabella? Berani banget kamu nyakitin suami aku sendiri di depan aku. Kamu sebut binatang itu sebagai suami kamu. Siapapun dia. Dan bagaimanapun kelakuannya ke aku, dia itu tetap suami aku, Ferdi.
Kenapa kamu ngancam suami aku, Ferdi? Kenapa kamu bilang sama dia kalau kamu akan lakuin hal yang sama sama Fatima? Kalau sampai Imran nyakitin aku, kenapa? Apa aku nyuruh kamu buat lakuin itu, Ferdi? Apa ya begitu? Sekarang kita udah gak ada ikatan apa-apa lagi, Ferdi. Semuanya udah beda. Tapi kenapa sih kamu harus maksain semuanya dan bikin hidup kita jadi kacau? Pergi ke istri kamu, Ferdi. Lupain semua tentang aku. Cobalah untuk jatuh cinta sama Fatima. Cobalah untuk mencintai istri kamu. Kamu gak perlu ngurusin aku lagi. Aku bisa ngurus Imran sendiri. Iya. Aku percaya. Kamu bisa ngurus Imran sendiri. Luka di kepala kamu itu kan? Itu bukti kalau kamu bisa ngurus dia sendiri. Apa sal dia dapat tolak dari bilik nih? Aku bilang jauhin aku, Ferdi. Oke, masih banyak cara untuk ngurusin binatang itu. Binatang emang gak punya logika. Yang dia tahu cuma rasa takut. Dan aku akan buat itu. Aku akan buat dia takut di saat ngelihat adiknya tersiksa. Ada apa, Isabella? Sebelum kamu pergi dari sini, aku mau kamu janji sama aku. Janji apa? Kamu harus berjanji sama aku kalau kamu tidak akan pernah menyakiti Fatima demi rasa sakit hati kamu atas perlakuan Imran ke aku. Aku mohon, Ferdi. Tapi aku nggak pengen kamu tersiksa. Aku nggak pengen kamu sengsara di sini. Aku, Ferdi, kamu harus ingat, kebencian bukan berarti harus dibahas dengan kebencian. Jadi aku mohon sama kamu. Berjanjilah sama aku, Ferdi. Kamu tidak akan pernah menyakiti Fatima. Insya Allah. Insya Allah aku gak akan nyakitin Fatima lagi. Ferdi pergi. Apa sesal pagi-pagi buta dia udah tinggalkan bilik nih?
Mami? Sayang, kamu langsung mandi, ya? Aduh, Mi. Hari ini kan aku nggak sekolah. Mami lupa, apa ini hari libur. Iya, Mami tahu. Tapi sekarang ini kita harus pergi ke sebuah tempat yang sangat penting sekali. Ya, jadi cepet-cepet kamu mandi. Mami tunggu di luar, ya? Cepet ya, Lena? Mami. Liburan masih bangunin pagi. Padahal kan masih ngantuk banget nih. Kalau nggak diturutin kemauannya, pasti dia bakal ngamuk deh. Hentikan semua ini, Ferdi. Aku sengaja memang mau nemuin kamu. Karena aku mau bilang sama kamu. Kamu harus pergi dari kehidupan aku selamanya. Dan kamu juga gak perlu lagi khawatirin aku, Ferdi. Karena sekarang, kamu bukan siapa-siapa aku lagi. Aku tahu. Gimana kamu berusaha meyakinkan Imran supaya dia menjadi suami yang baik buat aku. Tapi aku gak butuh semua itu, Ferdi. Aku akan berusaha sendiri supaya Imran berubah menjadi baik sama aku. Atas usaha aku sendiri. Aku gak mau Ferdi ada di istana ini, Imran. Aku juga gak mau dia nikah sama Fatima. Tapi kita gak bisa ngerubah masa lalu, Imran. Yang bisa kita lakuin sekarang, kita jalanin hidup kita yang sekarang. Lena, ayo cepat. Iya, Mi. Gak sabaran banget sih. Kamu tuh harus belajar menghargai waktu. Kita janjian sama orang penting. Dan orang ini gak mudah buat bikin janji lagi. Maksud Mami siapa? Lena, kamu tenang aja deh. Orang ini akan mengubah hidup kamu. Aku makin gak ngerti deh. Apa maksud Mami ngelakuin ini semua? Aku gak mau ketemu sama orang itu. Aku mau pulang. Kamu ini apa-apaan sih? Mami sudah bilang sama kamu kalau orang ini orang penting. Asal kamu tahu ya, banyak orang yang dulunya datang ke dia dan sekarang karirnya sangat hebat. Dia ini produser terkenal. Dia sudah mendengar suara kamu dan dia tertarik. Ayo. Mami, kenapa Mami nggak ngomong dari tadi sih, Mi, sebelum kita ke sini? Aku nggak suka ya cara Mami. Lena, kamu ini apa-apaan sih ya? Jangan ngaco kamu ya. Karir kamu sudah di depan mata. Sekarang juga kamu harus masuk ke dalam dan ikuti audisi di depan produser. Ayo. Mami, aku nggak suka. Terpaksa, Mi. Baik, kalau kamu mau cara yang lain. Oke. Kalau begitu sekarang juga, Mami akan telepon Fatima. Mami akan ceritakan ke dia siapa Ferdi yang sesungguhnya. Biar semuanya terungkap. Dan biar sekalian aja kakak kamu Isabella itu semakin tersiksa di sana. Dan semua gara-gara keegosan kamu. Bisa-bisanya ya, Mami ngerencanain ini semua, Mi. Di mana hati Mami sebagai seorang ibu, Mi? Alena, justru karena Mami tahu betul apa yang harus Mami lakukan demi kebahagiaan anak-anak Mami. Mami akan lakukan apapun juga. Kamu ngerti, Alena? Ya udah deh, Mi. Ferdi, I cari you merata tempat, tapi you tak ada. I masih rindu kati, Ferdi. I nak peluk you. Fatima! Fatima. Dari awal berdarah. Saya bantu. Tak apa, Ferdi. Luka ni hanya luka kecil. Macam mana awak cakap tu bebas saja?
Awani terluka, Fatimah. Dan hal itu bikin hati saya tak tenang. Ay boleh jaga diri, Ferdi. Biar saya bersihkan nih. Oh, tak payah risau, Ferdi. Bayi yuk saling pakaian. Aina ajak yuk betola. Kak Tasi tuh oke lah. Biar ay panggil Dayang, tuh bersihkan lu keni. Hanya ay and you. Apabila abang membuat Isabella meneteskan satu air mata, saya dah buat Fatimah meneteskan sebelasan air mata. Bang Imran? Bang Imran? Perkara apa, Bang? Bang! 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 Bang, dengar cakap saya, Bang. Jujur. Tengok, Ferdi. Siksa semacam apa yang saya nak berikan kepada Isabella.